Wali Kota Tebing Tinggi tak mampu menahan marah saat melakukan inspeksi mendadak di RSUD Dr. Kumpulan Pane Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Orang nomor satu di Kota Lemang ini marah saat menemukan daftar sejumlah pasien rawat inap di rumah sakit ini tak tertera di papan identitas pasien rawat inap. Petugas rumah sakit yang bertugas pun baru tampak sibuk setelah sang wali kota menegur. Dalam sidak di rumah sakit ini, wali kota juga meninjau langsung keadaan sejumlah pasien. Apakah sudah sesuai dengan ketentuan perawatan pihak rumah sakit, khususnya pasien kurang mampu pengguna kartu Jamkesda. Lewat. Waktu berkunjung Surabaya mereka.